Nah, ini dia kotaknya. Ini ada tas belanjaan fans. Kita taruh di bawah. Nah, ini dia cuy. It's wow. Ya, halo semuanya, balik lagi dengan gue Rido di channel Unbewalks. Nah, pada kesempatan kali ini gue akan nge-unboxing paket. Ini ada 3 paket yang datang dan belum gue sempet buka ya. Dan mau gue rencana ini pengen gue unboxing semuanya satu-satu. Cuma ini paketnya terlalu gede-gede cuy. Jadi kayaknya menuhin banget nih di frame kamera. Jadi nanti gue pisah-pisahin dulu ya nih di sini dulu. Yang gede terakhir deh. Ini kita unboxing dulu yang paling kecil. Nah, ini dari Dra Garage. Nah, ini gue menang lelangan ya waktu itu dengan harga 21.000 cuy kalau nggak salah inget nih. Mantap, ini barangnya mantap kayaknya. Oke, sebelum videonya dimulai, jangan lupa subscribe channelnya Unbewalks, like dan komen, dan share ke teman-teman kalian agar gue tetap semangat bikin video-video berikutnya. Oke, lanjut, kita unboxing aja langsung ya, tanpa basa-basi. Mana nih? Set. Kita buka. Jadi gue mau sedikit cerita, ini gue ada fokusan-fokusan terbaru untuk selain dari Golf dan Ferrari. Nah, ini ada fokusan gue juga nih. Ini fokusan gue bukan nih? Oke, ini dia paketnya. Ini cuman satu mobil doang sih, kalau nggak salah satu piece doang. Ya, betul. Nah, ini gua mendapatkan custom Corvette. Beuh, warna hitam gini. Keren cuy, karena ini warna hitam kan gua koleksinya Hot Wheels Ferrari warna hitam nih cuy. Kalau mau kalian lihat nih. Itu ada sebagian Ferrari warna hitam semua ya. Nah, ini karena berhubung bentuknya warna hitam, warnanya hitam dan bentuknya seperti Ferrari. Mungkin nanti bakalan gua lus nih. Tapi kartunya kayak sayang banget cuy, bagus. Gue suka banget sama kondisi blue card yang masih mulus gitu kan. Nanti kita simpan dulu ya. Oh, ini udah mulai ngeletek-ngeletek. Untuk bannya dia kayak ban ini nih ya, untuk seri lama nih. Wih, mantap. Fokus, fokus. Oke, next, selanjutnya kita turunin dulu ya, biar nggak penuh. Oke, selanjutnya ini dari siapa ya? Gue lupa nih. Dari Hot Wheels Pamulang ya? Apa-apa nih? Gue lupa ya. Yuk langsung aja kita buka. Nah, ini dia. Itemnya ada berapa nih? Gue lupa karena sudah kelamaan. Wih, ada dua ternyata cuy. Ada dua. Ini nggak ada apa-apa lagi ya, cuman koran dan kertas kertas apa nih, musyawarah provinsi. Oke, ini kita tanggalkan dulu. Oke, ini dia dibaluri dengan bubble wrap. Oke, langsung aja kita buka. Wih, sama ngikutnya. Wah, ini cutting pennya udah mulai nggak tajam cuy. Nah, ini dia. Wah, mantap. Ini dia. Ada si Corvette dari Huawei Racing tahun 70 tahun apa nih? Kok 11 lulusannya? Gue kira tahun cuy. Bukan ya? Wah, ini di Angela harganya masih 19.000 cuy dulu. Ini gue beli dengan harga 15.000 cuy di lelangan. Lelang. Oh, di List Garage. Iya. Thank you banget nih List Garage. Lelangan. Lalu yang kedua, nah ini dia dari Huawei Racing juga. Ini seri yang nomor 12 berarti ya. Ini dari tahun 68 Nova. Keren cuy. Nah, ini gue fokusan gue nih mulai baru adalah dengan tampo Hot Wheels di sini dengan warna biru cuy. Nah, nanti gue liatin lagi nih di box paling gede ini ada berapa item yang hampir sama kayak gini. Oke, kita lanjut. Kita taruh sini dulu. Card-card lama lebih menarik ya. Lalu kita buka paket yang terakhir. Apakah ini?
Ini kayaknya paket gabungan-gabungan gitu deh. Coba ya kita lihat. Nah, ini dia kotaknya. Ini ada tas belanjaan fans. Kita taruh di bawah. Nah, ini dia cuy. It's wow, gila kebuka semua dah tuh. Oke, kita taruh sini dulu ya. Bentar. Ada lagi satu. Oke, udah enggak ada di sini. Kita taruh bawah lagi. Oke, jadi ini dia guys. Item yang atau box terakhir ya. Ini ada sekitar 5 item. Banyak juga nih. Nah, yang pertama ini dari Rest Team Series yang ketiga. Ini gue lagi ngumpulin juga nih, mencoba Rest Team Series ketiga. Ada 3 window ya, 3 window tahun 34. Ini kan ada 4 mobil nih. Nah, ini gue dapetnya waktu itu pas di acara Diecast Lysius ya. Nah, ini Rest Team Series 3 juga. Nah, yang ketiga lagi nih. Nah, ini dia nih. Ini lumayan susah dicari cuy. Chevy 1500. Base semuanya besi cuy. Tuh lihat, base semuanya besi ya kan. Dengan tampo Hot Wheels di bagian sampingnya. Mantap. Kalau ini kan tampo Hot Wheels tapi ada angka 6 di sini. Kalau ini tampo Hot Wheels dengan nomor 1 di bagian belakangnya cuy. Mantap. Coba bisa kalian lihat ya. Keren nih. Lalu kemudian nih ada dari, ini bukan ini sih, masuk ke Rest Team Series, cuman first edition aja di Ford. Ini buat nambah-nambahin aja nih. Gue suka banget sama blue card ya. Kayaknya gak bakal golus juga nih. Mantap, warna birunya keren. Kemudian yang terakhir, ini ada Treasure Hunt reguler cuy. Ini harganya murah, 30.000 aja. Tapi base-nya base plastik ya. Di sini. Nah, ini ada tampo Hot Wheels di sini. Dengan nomor 25 cuy. Ini mobilnya apa ya? Oh, Twin Duction ya. Namanya Twin Duction. Ini Track Star sekarangnya. Mungkin dulu jagoan balap kali ya. Di sini kita lihat ada logo SNI. Ini tahun berapa nih cuy? Kalau lo tahu, komen aja ya boleh. Oke. Jadi ini dia guys, hasil huntingan kita ya. Untuk blue card-nya mana nih? Yang bagi kalian yang suka nih, wih keren, 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 mantap. Nanti gue bikinin di rock Hot Wheels di tembok ya, yang nempel-nempel gitu tuh, yang ke samping gitu, pakai ada card-nya. Kayak keren ya. Uts. Nah, ini gue kurang si nomor 1 nih, si... Uts. Ayo coba di zoom, di fokus, fokus. Nah, ini si Hammer. Hammer gue belum dapet. Nanti gue cari aja di Tokped. Ini tuh kita cari yang murah-murah aja ya kan. Fokusannya mantep cuy. Nah, ini juga ada pencetusnya sebelumnya yang gue beli Rock Hot Wheels ya. Wes. Kenapa gue jadi suka ini cuy. Si Silverado. Keren banget ini mah. Ini the best sama bodi besi ban karet ya. Keren kalau ini mah. Oke, mungkin sampai sini dulu ya video unboxing kita kali ini. Semoga kalian teracuni juga nih untuk virus-virus ngumpulin tampo Hot Wheels kayak gini. Keren cuy, original banget. Oke, sampai jumpa di video berikutnya ya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Bye-bye.